Nina Pupu. Oh, Kak Abi, berhenti sebentar deh, Kak. Kak, berhenti. Ada apa sih, Dek? Kak, bukannya itu Kak Indah ya, Kak Abi? Indah, mantan pacar Kak Abi yang gila karena sumpah pocong itu. Indah. Kaget. Loh, kamu siapa? Kamu anakku ya? Kok sudah lahir? Cepet banget besarnya, anakku. Ini bundamu. Ini aku, Indah, mantan pacarmu, Abi. Abi? Aku sebentar lagi mau menikah dengan Gita. Saat cinta sudah bicara, makhluk Tuhan mana yang bisa mencegahnya? Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum nonton video ini, kalian wajib untuk menonton serial Kawin Lari dan Anak Haram yang seru banget, biar tahu ceritanya. Pokoknya dijamin greget dan seru banget. Rugi deh kalau nggak nonton. Iya mas, terima kasih ya. Nanti paketnya ini sampaikan ke Abi. Kak Abi, kak, ada paket kak. Kak Abi, keluar kak. Alhamdulillah, pesananku sudah datang. Bawa ke sini dek. Iya kak. Wah, sepertinya ini undangan pernikahan Kak Abi. Akhirnya, sebentar lagi aku bisa menikah dengan Gita. Alhamdulillah. Wah, banyak banget Kak undangannya. Ini baru beberapa aja deh yang datang. Kak Abi pesan banyak banget. Memangnya teh, Kak Abi mengundang berapa orang Kak? Kamu hitung ya dek. Teman papa 1000, teman mama 1000, teman kakek 1000, teman Kak Abi SD, SMP, SMA, kuliah dan kerja ada 2000. Wah, banyak banget. 1000 tambah 1000 tambah 1000 tambah 2000. Wah, 7000 undangan ya, Kak. Kamu udah SMP kelas 3, ngitungnya masih salah juga toh, Dek. 1000 tambah 1000 tambah 1000 tambah 2000 itu 10.000. Gimana sih? Oh iya ya, maaf kak. Kak coba diperiksa dulu undangannya. Siapa tahu ada yang salah nanti tulisannya. Oh iya, sampai lupa Kak Abi. Coba kita buka ya. Menikah Abimanyu Perdana melawan Nagita Siti Aini. Bla 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 bla. Udah bener kok dek. Wih, Wowo teh boleh nggak kak mengundang teman-teman Wowo? Boleh dong, kan nanti makanannya banyak. Kalau Wowo mengundang netizen kak yang suka nonton Wowo, boleh nggak? Ya kalau rumahnya deket boleh aja datang. Tapi jangan lupa bawa kado atau sumbang uang ya. Kalau enggak nanti Kak Abi santet lu. Kak Abi, tema pernikahan Kak Abi mending white party aja kak. Kayak P. Didi, seru. Hus, enggak boleh dek, itu enggak baik. Bercanda kak, bercanda. Dek Wowo, bantu Kak Abi sebar undangan ini yuk ke teman SD Kak Abi dulu. Kapan kak? Nanti, 2 hari menjelang kiamat. Ya sekarang lah dek. Ulu-ulu, emosian aja Kak Abi. Udah gak sabar ya pengen nikah. Yaudah, oh mau kok kak. Ayo berangkat. Tumben, kamu mau diajak Kak Abi. Kak Abi jadi curiga. Pasti kamu mau minta upah top up game ya. Tuh kan, oh mau salah. Oh gak mau juga salah. Kakak lu cenut. Hehehe, Kak Abi kaget aja dek. Ternyata kamu selain nangisan, cengeng, manja, terus sok imut, ternyata kamu baik juga ya. Terus bongkar aja aib Wowo. Ayo kak bongkar. Adik Kak Abi emang gemesin banget. Yaudah yuk kita berangkat sebar undangan ini. Berangkat. Loncat, loncat, kayak katak
Di mana ya posyandunya? Anakku di kandungan ini mau disuntik. Ayahmu sedang sibuk, Nak, sama Bunda Aceh. Sehat-sehat ya, Nak. Bunda sayang sama tamu. Kamu itu nanti lahirnya cewek apa cowok sih? Gemes. Wah, pertama kita ke rumah teman Kak Abi ya, Dek. Namanya Indra. Nina Bubu. Kak Abi, berhenti sebentar deh, Kak. Kak, berhenti. Ada apa sih, Dek? Digigit Roblox. Anakku. Kak, bukannya itu Kak Indah ya, Kak Abi? Indah, mantan pacar Kak Abi yang gila karena sumpah pocong itu di episode Anak Haram 5. Ayo konsentrasi sampai roh kalian keluar dari tubuh kalian. Kenapa kamu datang ke sini? Enggak tahu, Om. Tadi kayaknya sedang sumpah pocong. Kok tiba-tiba ada di sini ya? Apa, Nak? Kamu kangen ayahmu? Hohoho, Bunda juga, Nak. Iya, Kak. Kak Indah, coba deh lihat. Perhatikan lagi, Kak Abi. Ya Allah, iya, Dek. Itu Kak Indah, mantan pacar Kak Abi. Wah, kasihan banget ya Kak Abi. Kak Indah teh jadi gila kayak gitu. Ya kan, salah dia sendiri, Dek. Ngapain berbohong? Tapi Kak Abi gak tega juga sih. Sebagai akibatnya, karena kamu telah berbohong, terimalah azab dari sumpah pocong. Bila kamu berkata jujur, maka kamu akan mujur. Dan apabila kamu berkata bohong, hadapilah azab dari sumpah pocong. Gimana kalau Kak Abi samperin Kak Indah, Kak? Tuh, kasihan. Aduh, gimana ya, Dek? Gara-gara sepoto minuman, aku jalan sempoyongan. Kasihan, Kak. Diundang aja ke pernikahan Kak Abi. Siapa tahu Kak Indah teh bisa sembuh dari gilanya. Gimana ya? Kamu yakin, Dek, Kak Abi harus ke sana? Iya, Kak. Kata kakek, memutuskan silaturahmi itu dosa loh, Kak. Tuh, Kak, kasihan. Ayo, Kak, samperin, kasih undangannya. Aduh, panas banget. Cuacanya hujan seperti ini. Musim hujan kepanasan. Ranggowo payung. Ya udah, ya udah. Kak Abi ke sana dulu ya, Dek. Wowo, tunggu di sini aja ya, Kak. Oh, teh takut kalau Kak Indah ngamuk. Iya, tunggu situ aja. Kak Abi sebentar tok kok. Kasian ya, Kak Indah jadi gila karena sumpah pocong. Teman-teman di rumah, kalau kalian belum tahu ceritanya, silahkan nonton serial Kawin Lari dan serial Anak Haram. Dijamin seru banget. Kenapa Kak Indah bisa gila seperti itu? Indah. Indah. Kaget. Loh, kamu siapa? Kamu anakku ya? Kok sudah lahir? Cepet banget besarnya, anakku. Ini bundamu. Ini aku, Indah, mantan pacarmu, Abi. Abi? Abi siapa ya? Aku manggil suamiku bukan Abi dan Umi, tapi ayah sama bunda. Kamu salah orang, Mas. Ganteng-ganteng goblok. Ya Allah, Indah, lihat deh wajahku. Ini aku Abi, mantan pacarmu dulu. Bentar. Aku kok ingat wajahmu ya, tapi siapa gitu? Kamu ganteng gini kan, artis Korea ya? Kamu itu Jungkook ya? Ngaku lu. Terserah kamu, Indah, tapi aku kesini niatnya mau ketemu kamu dan memberikan undangan ini karena aku sebentar lagi mau menikah dengan Gita.
saat cinta sudah bicara. Makhluk Tuhan mana yang bisa mencegahnya? Wah, Kak Indah, ingat nggak ya kalau itu teh Kak Api? Kita? Nah kita, isinya Raffi Ahmad. Gila lu, jangan ngarang. Gila lu. Bukan, hanya namanya saja yang sama. Aku mau kasih undangan ini, kamu terima ya Indah? Oh, kamu itu petugas dari Balai Desa mau ngasih kupon makan ya? Duh, kebetulan sekali aku lapar, belum makan 7 tahun. Terima kasih ya Pak Kades, terima kasih. Ya Allah, kenapa Indah seperti ini? Dahsyat banget, azab dari sumpah pocong. Siapa yang berbohong pasti akan mendapatkan karma. Ayo, ayo mas, antar aku ambil makanannya. Aku lapar nih. Enggak Indah, bukan makan. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Aku yakin kok kamu masih bisa baca walaupun gila. Semoga kamu mau membaca undanganku itu. Lulu, piye toh iki kok malah pergi? Oh, kamu mau ambil mobil ya? Mau jemput aku ya kayak suamiku dulu? Kamu tahu ada aku ini anak orang kaya loh. Gimana Kak Api? Kak Indah teh ingat enggak kalau itu Kak Api yang datang? Enggak ingat, Dek. Dia taunya malah dapat kupon dari pemerintah, bantuan gitu. Padahal itu kan undangan. Ya udah, Dek, ayo kita pergi sebar undangan lagi. Iya, Kak. Ayo, keburu sore. Kak Indah benar-benar enggak ingat ya, Kak, sama Kak Api. Kak Api enggak berusaha untuk mengingatkan. Udah, Dek, tapi Kak Indah teh enggak ingat. Ya Kak Api enggak bisa maksa dong. Siapa ya laki-laki itu? Kok aku pernah ingat? Hatiku juga berdebar-debar. Loh, ini kan bukan kupon makan. Ini undangan pernikahan. Gimana toh? Tersenyumlah bidadari. Menikah, Api Manyu Perdana. Kok aku pernah ikat nama itu ya? Nama Api Manyu Perdana, aku tuh ingat-ingat siapa ya. Aduh pusing. Kak Api, kita teh gak mampir ke rumah kakek. Jangan ya Dek ya, soalnya udah mau sore nih. Lagian kakek kan lagi tanding Mobile Legend di Korea. Oh iya Kak, oh teh lupa. Ya udah, kita langsung pulang aja ya Kak. Iya Dek. Rindu ini tak dapat aku tahan lagi. Alhamdulillah, sebentar lagi aku akan menikah dengan Gita. Wah, udah gak sabar. Maju mundur cantik, cantik. Maju mundur cantik, cantik, cantik. Undangan pernikahanku udah sebagian aku sebar tadi. Alhamdulillah, hampir selesai. Lulu, itu kan laki-laki yang tadi siang datang ngasih aku undangan. Nanti pesta pernikahannya yang meriah, ada door prize-nya gitu, biar seru. Dia itu siapa sih? Bikin aku sedih, pengen nangis, tapi bikin aku ketawa juga bahagia. Penonton, kalian tahu nggak laki-laki itu siapa? Nah teman-teman, ikuti ya proses pernikahan Kak Api dari siraman sampai resepsi pernikahan. Bakalan seru banget. Kalian mau gak datang? Ketik mau di kolom komentar ya. Oh tunggu, dadah. Assalamualaikum. Terbanglah dan hinggap di hatiku. I will always love you. Terbanglah dan
hinggap di hatiku. I will